Sekai Asam Lulu ini adalah saya konsep ke Sekai Twin atau bonsai asam lulu yang memiliki dua batang. Nah, seperti yang sahabat lihat, inilah nanti saya pakai pandangan depan daripada bonsai asam lulu ini. Nah, cuma nanti masalah posisi saya sesuaikan, mungkin nanti posisinya seperti ini. Saya miringkan agak ke kanan lagi sedikit. Nah, untuk itu sedikit saya lanjutkan untuk sharingkan masalah bonsai asam lulu ini. Nah, terutama di dalam kita melakukan pembentukan pada sebuah bonsai, nah terutama kita memulai atau mengawali dari mengarahkan ataupun mengepres daripada cabang ataupun anak cabang daripada sebuah bonsai. Nah, pada umumnya, nah, seperti yang saya ketahui, nah kalau misalnya seperti ini, saya konsep prosesai twin. Nah, kalau kita mengeluarkan cabang, nah seperti contoh ini adalah cabang pertama yang saya arahkan ke kanan. Nah, untuk kita mengeluarkan daripada anak cabang, kita keluarkan dua aja. Seumpama kita ngepres di satu cabang, kita press di sini, terus kita keluarkan dua, satu, dua. Tetapi dengan harapan yang sebagai batang utama nanti mengeluarkan lagi satu anak cabang. Jadinya satu cabang utama itu mengeluarkan dua sayap atau dua anak cabang. Nah, untuk bisa nanti bonsai tersebut dalam hal percabangan ataupun anak cabang agak sedikit, agak rapat dia. Tidak terlalu rapat dan tidak juga terlalu longgar. Halo sahabat bonsai, berjumpa kembali dengan saya Wayan Wirawan di channel YouTube Mahkota Bonsai. Pada video kali ini, seperti biasa, saya akan menggarap sebuah bonsai, yaitu seperti yang sahabat lihat di samping saya sudah ada bonsai asam lulu. Asam lulu ini adalah koleksi saya sendiri. Nah, dimana untuk bonsai asam lulu ini sudah saya garap mungkin sekarang yang ketiga kali. Nah, untuk itu, untuk kali ini saya akan kembali menggarap asam lulu ini. Nah, dengan tujuan saya akan melakukan beberapa tahapan. Nah, nanti karena asam lulu ini saya akan persiapkan untuk mencoba mengikuti daripada kontes gemet yang akan datang ini. Untuk itu, kepada semua sahabat bonsai, nah sebelumnya sedikit saya sharingkan kepada semua sahabat bonsai. Nah, asam lulu ini saya sudah rawat lumayan cukup lama, yaitu kurang lebih sudah mencapai umurnya 2 tahunan. Nah, 2 tahun sampai hari ini. Nah, untuk asam lulu ini saya dapatkan awalnya dari stekan. Nah, sekarang selama saya merawat 2 tahun, batangnya pun tidaklah begitu besar seperti yang sahabat lihat. Nah, tetapi dengan besar batang segini, tingginya nanti kurang lebih cuma mencapai 23 cm. Nah, dengan style, nah seperti yang sahabat lihat, nah asam lulu ini dengan style twin dia, dengan berbatang dua. Untuk itu, kepada semua sahabat bonsai dimanapun sahabat berada, bagi yang pertama kali mampir di channel saya, silahkan dukung channel Mahkota Bonsai dengan cara melakukan subscribe, like, dan dibantu untuk share serta ikuti video saya sampai selesai. Untuk itu, saya akan mulai untuk melakukan penggarapan pada bonsai asam lulu ini. Nah, untuk yang pertama,
saya akan melakukan pemangkasan atau pruning, ya tentunya untuk memangkas daripada daunnya. Begitu juga saya akan memangkas daripada cabang-cabang yang mungkin tidak diperlukan, seperti yang sahabat lihat karena ini sudah lumayan liar. Nah, untuk itu makanya saya garap, nah, untuk mempersiapkan daripada demek di bulan Desember ini. Yang pertama nanti saya akan melakukan pruning atau pemangkasan pada daun. Terus saya lanjutkan dengan melakukan wiring, artinya pengawatan daripada bonsai asem lulu ini. Nah, setelah nanti saya melakukan pengawatan, nah, saya lanjutkan untuk melakukan repotting, artinya mengganti pot daripada bonsai asem lulu ini. Nah, seperti yang sahabat lihat, potnya masih memakai pot plastik. Nah, untuk itu saya akan mengganti daripada di dalam kita melakukan pemangkasan seperti yang sahabat lihat. Nah, pada saat ini saya akan sudah mulai melakukan pemangkasan sekaligus saya melakukan pemangkasan pada daun. Begitu juga saya melakukan pemangkasan pada cabang ataupun anak cabang yang mungkin terlalu panjang, biar masih tersisa sesuai dengan keperluan atau lebar daripada bonsai asam lulu ini. Nah, seperti ini. Nah, biar nanti tidak terlalu lebar karena batang daripada bonsai asam lulu ini tidaklah terlalu besar, sehingga kita harus memotong sesuai dengan tinggi atau besar daripada batang bonsai asam lulu ini.
Sobat Bonsai. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah selesai melakukan pruning atau pemangkasan pada daun, begitu juga pemangkasan pada cabang ataupun anak cabang yang tidak diperlukan. Untuk itu, sedikit saya sharingkan kepada semua sahabat bonsai dimanapun sahabat berada. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bonsai asam lono ini adalah saya konsep ke style kiri atau bonsai asam lono yang memiliki dua batang. Nah, seperti yang sahabat lihat, inilah nanti saya pasti pandangan depan daripada bonsai asam lono ini. Nah, cuma nanti masalah posisi saya sesuaikan, mungkin nanti posisinya seperti ini, saya miringkan agak ke kanan lagi sedikit. Nah, untuk itu sedikit saya lanjutkan untuk sharingkan masalah bonsai asam lono ini. Nah, terutama di dalam kita melakukan pembentukan pada sebuah bonsai, nah, terutama kita memulai atau mengawali dari mengarahkan ataupun mengepres daripada cabang ataupun anak cabang daripada sebuah bonsai. Nah, pada umumnya, nah, seperti yang saya ketahui, nah, kalau misalnya seperti ini, saya konsep ke style twin. Nah, kalau kita mengeluarkan cabang, nah, satu contoh ini adalah cabang pertama yang saya arahkan ke kanan. Nah, untuk kita mengeluarkan daripada anak cabang, kita keluarkan dua aja. Seumpama kita ngepres di satu cabang, kita press di sini, terus kita keluarkan dua, satu, dua. Tetapi dengan harapan yang sebagai batang utama nanti mengeluarkan lagi satu anak cabang. Jadinya satu cabang utama itu mengeluarkan dua sayap atau dua anak cabang. Nah, untuk bisa nanti bonsai tersebut dalam hal percabangan ataupun anak cabang agak sedikit, agak rapet dia. Tidak terlalu rapet dan tidak juga terlalu longgar. Jadi cukup kita mengeluarkan dari satu cabang pokok, kita keluarkan dua anak cabang. Nah, kalau saya seperti itu, setiap anak cabang saya keluarkan dua anak cabang, satu dua, inilah yang sebagai cabang utama dia, termasuk yang paling panjang. Nah, untuk anak cabang saya press yang sahabat dia tadi, saya press seperlunya aja, terus juga anak cabang yang kedua saya press. Nah, seperti ini, inilah cabang utama yang saya bikin dominan paling panjang, karena kebetulan juga cabang inilah cabang pertama yang menghilang ke kanan. Nah, terus juga selanjutnya, seperti yang saya sampaikan tadi, bonsai asam lono ini saya konsep ke twin. Nah, ini adalah batang utama, artinya batang yang paling besar dan paling tinggi. Nah, terus yang kedua ada juga batang yang kedua yang lebih kecil daripada batang yang pertama dan lebih pendek. Nah, ini ada, dia berada di kiri daripada batang yang lebih besar. Nah, dengan demikian, untuk di batang utama yang paling besar dan paling tinggi, saya nanti membuat sebuah mahkota di sini, mahkota yang di sini. Nah, terus yang kedua, karena ada batang yang kedua, artinya batang yang lebih kecil daripada batang yang utama, yang pertama. Nah, tentunya nanti diikuti dengan satu mahkota juga di sini nanti. Nah, untuk mahkota yang kedua, lebih pendek daripada mahkota yang pertama. Nah, di sini inilah, karena memang batang yang paling besar nomor 2 dan paling pendek dia, inilah mahkota yang nanti. Nah, untuk itu, nah, selanjutnya untuk posisi, nah, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin posisinya nanti saya rubah seperti ini. Otomatis juga alur atau arah daripada percabangannya mengarah ke kanan, dominan ke kanan. Tetapi kalau kita membuat mahkota, walaupun ini kering, karena ini seperti yang saya sampaikan tadi, batang yang paling besar adalah batang yang di kanan ini, otomatis mahkotanya nanti paling tinggi di sini. Di sini mahkota yang kedua lebih rendahnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu sahabat bonsai, silakan
ikuti video saya sampai selesai. Saya akan melanjutkan untuk melakukan wiring, artinya pengawatan kembali. Tapi sebelumnya sedikit lagi saya sharingkan. Nah untuk pengawatannya, karena kemarin sudah saya kawati, saya lepas karena sudah menggigit. Nah untuk kali ini saya kembali untuk melakukan wiring atau pengawatan. Nah dengan tujuan mengarahkan daripada cabang-cabang ataupun anak cabang yang belum terarah, seperti itu. Baiklah sahabat bonsai, saya akan mulai melakukan wiring atau pengawatan pada bonsai asam dulu ini. Silakan sahabat bonsai, ayo kita belajar bersama melalui Mahkota Bonsai Channel. Nah, di mana di channel Mahkota Bonsai saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama. Mari kita saling sharing bersama, berbagi pengalaman seperti yang saya lakukan pada saat sekarang ini. Untuk itu saya lanjutkan untuk melakukan pengawatan pada bonsai asam dulu ini. Silakan ikuti video saya sampai selesai.
sahabat Misai. Seperti yang sahabat lihat, saya sudah selesai melakukan pengawatan. Artinya untuk pemasangan kawat sudah semua saya kawatin. Untuk selanjutnya tinggal saya mengarahkan atau membentuk daripada alur semua cabang yang sudah saya kawati. Dalam artian kita membentuk lekukan daripada cabang ataupun anak cabang daripada bonsai semudah ini. Untuk itu sahabat bonsai, silakan simak video saya sampai selesai. Saya lanjutkan untuk melakukan pembentukan atau mengarahkan daripada cabang-cabang ataupun anak cabang daripada bonsai semudah ini.
Halo, sahabat Mujahid. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah selesai melakukan beberapa tahapan pada bonsai asam melulu ini, seperti yang sahabat lihat. Yang pertama tadi saya sudah melakukan pruning, yaitu pemangkasan pada daun, pada cabang ataupun anak cabang yang mungkin tidak diperlukan. Dan saya lanjutkan untuk melakukan pengawatan. Sedikit saya sharingkan tujuan daripada pengawatan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, dari awal saya sudah mengawati atau wiring daripada bonsai asam melulu ini. Tapi karena sudah menggigit, saya buka. Dan untuk sekarang saya lanjutkan lagi untuk melakukan pengawatan. Nah, ini semua sudah saya pasang kawat dan sudah saya arahkan sesuai dengan ruang yang tersedia untuk masing-masing cabang. Nah, sedikit lagi saya sharingkan. Nah, untuk bonsai asam melulu ini, seperti yang saya sampaikan tadi, saya konsep ke style twin atau berbatang dua. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, setelah saya kawati, seperti yang nampak pada layar. Nah, sahabat lihat, ini ada cabang batang pertama yang menjulang dari bawah, dari akar, terus menuju ke top mahkota. Nah, terus inilah cabang pertama daripada asam melulu ini. Nah, terus yang kedua, ada lagi satu batang yang terbesar kedua daripada batang utama. Ini adalah batang yang kedua, yaitu otomatis nanti yang di batang pertama saya bentuk suatu mahkota. Seperti saya lihat, inilah mahkotanya. Nah, terus yang kedua, di batang yang kedua, inilah mahkotanya. Nah, jadinya lebih pendek daripada mahkota yang pertama, karena memang kita melihat dari besarnya batang, dan begitu juga tinggi daripada batang yang pertama, lebih tinggi daripada batang yang kedua. Mungkin hasilnya. Nah, untuk selanjutnya, setelah saya semua selesai, sudah saya sarahkan, dan saya lanjutkan untuk melakukan repotting atau pergantian pot daripada bonsai asam melulu. Nah, untuk itu saya sudah siapkan potnya. Inilah pot yang saya pakai. Nah, mudah-mudahan sesuai. Saya kira mungkin sesuai lah. Ini hampir saya pakai. Untuk itu, sahabat bonsai, silakan ikuti video saya sampai selesai. Saya akan lanjutkan untuk mengganti daripada pot bonsai asam melulu ini. Thank you.
sobat mosaik, karena masalah perakarannya sudah full nih di dalam pot yang dipotasik tadi, terpaksa saya potong setengah ke bawah, akarnya saya potong. Akarnya sudah full sekali, saya potong lagi setengahnya seperti yang sahabat lihat. Inilah hasilnya.
sahabat bonsai. Seperti yang sahabat lihat, bonsai yang saya garap dari awal, yaitu bonsai semeru ini. Nah, dari awal saya melakukan tahapan demi tahapan. Yang pertama tadi saya melakukan pruning atau pemangkasan pada daun, pada cabang ataupun anak cabang, yang tentunya yang mengurangi daripada keindahan bonsai asam lulu ini. Nah, setelah saya melakukan pruning, saya lanjutkan dengan melakukan wiring, yaitu pengawatan pada bonsai asam lulu ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, awalnya sudah saya garap beberapa kali, sekitar 2 kali, seperti yang saya sampaikan tadi. Karena memang kawatnya sudah menggigit, saya buka. Tadi langsung saya kawatkan kembali dan langsung saya arahkan. Nah, inilah hasilnya. Nanti yang terakhir tadi, setelah saya melakukan pengawatan, langsung saya melakukan repotting. Artinya mengganti daripada pot bonsai asam lulu ini, dan langsung saya melakukan reposisi. Nah, inilah hasil akhir daripada beberapa tahapan yang saya ambil terhadap bonsai asam lulu ini. Nanti itu kepada semua sahabat bonsai dimanapun sahabat berada. Sebelumnya saya akhiri video ini. Bagi sahabat bonsai dimanapun sahabat berada, silakan dukung terus channel Makota Bonsai dengan cara melakukan subscribe, like, dan bantu untuk share, serta ikuti video-video saya untuk selanjutnya. Salam bonsai. Sahabat bonsai, saya akan membawa sedikit informasi kepada semua sahabat bonsai dimanapun sahabat berada. Nah, untuk bonsai asam lulu ini, nah, saya membahas masalah potnya. Sudah saya ganti pot tadi. Nah, untuk pot ini diproduksi oleh salah satu teman sehobi juga, yaitu tentunya hobi bonsai. Inilah bentuk potnya. Nah, kalau kita melihat dari garapan atau profil daripada pot ini, seperti yang sahabat lihat, lumayan sangat bagus. Artinya penggarapannya atau pengambilannya rapi sekali. Nah, seperti yang sahabat lihat, inilah fungsinya. Dan di samping itu juga masalah harga masih terjangkau. Nah, tergantung sih, tergantung juga tentang besar kecilnya pot yang kita perlukan. Itu nanti menyelesaikan masalah harga. Nah, kalau saya tahu, nah, seperti yang pot yang diproduksi oleh teman ini murah, produksinya sangat bagus sekali, dan apa namanya, harganya pun sangat terjangkau. Nah, untuk alamatnya, saya infokan, dan nama usahanya adalah Murah Pot Bali, dengan alamat Jalan Raya Panglan Kapal Mengu, Badung, Bali. Google Map Murah Pot Bali. Nama FB-nya juga ada, yaitu FB-nya Murah Pot Bali, dengan nomor HP 087-846-199-686. Itulah nama usahanya, Murah Pot Bali, termasuk DFB-nya dengan nama juga Murah Pot Bali, dengan alamat, sekali lagi saya ulang, dengan alamat Jalan Raya Panglan Kapal Mengui, Badung, Bali. Google Map-nya Murah Pot Bali juga, dengan nomor HP 087-846-199-686. Nah, siapa tahu nanti dari sahabat bonsai ada yang memerlukan pot untuk mengganti pot bonsainya, silahkan hubungi nomor HP yang saya sampaikan tadi. Terima kasih.